Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sasamya Murus ya teman-teman ya. Kali ini saya akan ajak jalan-jalan teman-teman ya, semuanya ke sebuah taman teman-teman ya. Ini hari ini mumpung lagi libur teman-teman ya. Jadi kalau libur acaranya ngevlog-vlog teman-teman ya, sambil duduk-duduk santai menikmati pemandangan di sini teman-teman ya. Ini saya di sebuah taman ya teman-teman ya. Kalau di sini namanya parket teman-teman ya. Jadi taman ini biasanya digunakan orang-orang sini untuk jalan-jalan santai, untuk duduk-duduk juga bisa buat olahraga teman-teman ya. Jadi mereka pada di sini pada olahraga teman-teman ya, jalan kaki, ada yang olahraga karena tempatnya luas ya teman-teman ya. Ini tempat ini dinamakan Parkir Rumano ya teman-teman ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman saksikan sini ya. Nah, ini namanya teman-teman ya, Parkir Rumano ya ini. Nah, ini disediakan gratis buat masyarakat ya teman-teman ya. Jadi pemerintah menyediakan tempat untuk bersantai-santai di sini ya teman-teman ya. Ini orang pada lari-lari ya teman-teman ya. Ini tempatnya lumayan sejuk. Di belakangnya ada jalan tol ya teman-teman ya. Ini tempatnya cukup asri, sejuk, enak banget buat santai teman-teman ya. Nah, ini ketika saya masuk dari jalur sebelah sana teman-teman ya. Nah, ini saya masuk dari sebelah sana tadi teman-teman ya. Nah, dari sebelah sana. Nah, ini di pintu masuknya di sini ada kayak monumen ya teman-teman. Itu tempatnya cukup asik banget teman-teman. Kalau musim panas, soalnya kan banyak pepohonan rindang ya teman-teman ya. Jadi kalau mau duduk mau buat santai enak banget. Jadi, pokoknya tuh sangatlah rindang. Ini sekitar sini juga dekat sama rumah sakit teman-teman ya. Boleh kata itu ada rumah sakit. Nah, itu pohon-pohonnya ya banyak di setiap sudut, pokoknya rindang-rindang teman-teman ya. Sediakan tempat duduk juga nih teman-teman ya. Jadi kalau mau santai, yang di belakang sana juga ada tempat duduknya ya. Di setiap berapa meter tuh disediakan tempat duduk. Nah, lihat sana juga ada tempat duduk lagi teman-teman ya. Ada orang yang lagi jalan di atas juga. Ini ada anak kecil juga teman-teman ya. Ini pemandangannya kayak gini teman-teman ya. Yang asik. Kalau kita duduk-duduk santai di sini teman-teman ya. Ada orang lagi lari-lari berolahraga juga teman-teman ya. Kalau yang mau datang sini pakai bis, nah itu harganya di atas ini teman-teman ya, itu harganya di sana ya. Jadi saat sini pakai bis, turunnya di situ harganya teman-teman ya. Nah, itu ada orang lagi pada nunggu bis ya. Pokoknya besar-besar teman-teman ya. Pokoknya. Nah, ini juga kalau yang naik yang turun pakai bis di sini ya, turunnya tahu ini. Ini banyak anak-anak di sini juga ya. Di sini juga ada taman juga ya, teman-teman. Disediakan taman untuk bermain juga ya teman-teman ya. Pokoknya gede banget.
anak-anak pada mainan di sini ya tentunya. Itu pada apa namanya mong-mong itu ya. Mainan tajam apa panjat namanya apa panjat tebing itu ya tentunya. Jadi tempat-tempat ini nih fasilitas ini disediakan sama pemerintah gratis tentunya. Jadi enak. Yuk kita lihat anaknya yang lagi panjat tebing teman-teman ya. Ini tamannya cukup luas, cukup bersih, cukup bagus teman-teman ya. Dan pemandangannya sini. Ini kalau yang suka olahraga bisa datang ke sini nih ya. Enak banget teman-teman ya, buat lari tuh. Banyak orang pada berolahraga. Jadi bawahnya tuh dibikin mode-mode natural ya teman-teman ya. Jadi masih pakai apa namanya, masih pakai tanah-tanah ini ya teman-teman ya. Nah, ini pemandangan sekitarnya teman-teman, cukup bagus. Panjat tebing teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Belajar berkreativitas. Syarat-syaratnya juga tentunya. Jadi untuk yang apa, untuk yang mau lari cepat itu yang warna merah ya teman-teman ya, 600 meter berarti sebelah kiri saya ini tentunya. Jadi yang untuk mau jalan apa, mau jalan santai, lari santai itu yang warna kuning ya teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan saya teman-teman ya. Nah, sini ada kasih petunjuknya semua. Ini view-nya cukup bagus sih teman-teman. Nah, kalau yang apa, yang punya anak, bawa anak kecil juga disediakan apa? Ada tamannya juga ya teman-teman ya. Nah, kalau yang orang sini kan suka bawa-bawa apa namanya anjing ya. Juga disediakan tempat untuk bermain anjingnya ya teman-teman. Ya. Di belah sana tuh ya. Pemandangannya cukup bagus sebenarnya. Kita duduk dulu santai. Kita bersantai. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini saya kalau apa, kalau nggak kerja mengisi waktu liburan. Duduk-duduk santai gini teman-teman ya, menikmati liburan, relax. Nanti habis ini nongkrong-nongkrong ngopi gini teman-teman ya. Ya udah dulu ya di vlog kali ini teman-teman ya, lain kali lain waktu disambung lagi sama video berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya teman-teman ya.
di like, di komen. Yang udah subscribe, like, komen, saya ucapkan banyak terima kasih ya yang telah mendukung dan mensupport channel saya ini sehingga makin hari makin berkembang teman-teman ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.